Inikah tampang Suzuki Bandit 150, Satria F150 pakai tangki? Baru-baru ini sosok motor yang diduga sebagai Suzuki Bandit 150 sempat tertangkap kamera di jalanan. Dari screenshot itu, desain motor itu memang tak banyak terlihat karena ditutupi stiker kamuflase. Hanya bagian buritan yang tampak terkespos dari screenshot itu. Dari screenshot itu, terlihat bagian buritan berdesain cukup modern dan melancip. Lampu belakangnya juga mirip dengan Suzuki Satria F150 FI. Jadi seperti apakah kira-kira sosok gamblang dari Bandit 150? Pada 2016 lalu di Thailand, Suzuki pernah memamerkan sebuah sport naked berkubikasi 150 cm3 yang bernama R150S Black Hawk. Suzuki R150S Black Hawk dan motor Suzuki di screenshot. Black Hawk pakai basis mesinnya milik Satria F150 versi karburator. Begitupun bentuk knalpot, serta lampu belakangnya juga Satria banget. Jika dilihat dari desainnya, sebenarnya antara screenshot dengan Black Hawk ini seperti punya konsep yang desain yang mirip. Yakni bagian buritan yang bentuknya cenderung lancip. Apalagi Bandit 150 nanti juga menggunakan mesin yang basisnya sama dengan GSX tanda hubung S150, yang artinya juga sama dengan Satria 150 FI. Selain itu gosipnya Bandit 150 juga menganut desain headlamp yang bukan bulat, dan lagi-lagi desainnya mengarah ke desain headlamp Satria F150 FI. Jadi, setuju gak nih kalau Suzuki Bandit 150 punya desain yang mirip sama Black Hawk?